dengan teman kampung. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat hadir dalam acara wisuda tahfiz dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Qur'an angkatan ke-1 tahun pelajaran 2020-2021. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan kata sambutan dari pembina SMP Al-Qur'an. Kami jemput Dr. Andes Hasan Masri. Kepada ayahanda disilakan. Saya ingat 3 tahun yang lalu ketika penerimaan siswa baru ini bersama-sama dengan ustaz-ustaz yang lain kita melakukan penerimaan murid baru yang pada hari ini kita lepas bersama-sama. Tentunya yang paling berbahagia di sini adalah orang tua murid. Karena anak kita yang duduk di sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ini, adalah orang-orang yang telah berhasil di dalam pendidikannya pada tingkat sekolah pertama. Kami dari Yayasan Baitul Sa'ada, sebetulnya kita memulai itu bukan dari sekolah ini. Kita punya namanya sekolah pranikah. Jadi sekolah pranikah ini kita siapkan dari mereka belum menikah. Namanya jadi sekarang sedang berlangsung di Rumah Sakit Zainab setiap Sabtu 20 pasang. Jadi artinya 40 orang yang kita bina supaya mereka menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Sudah tuh hak dan kewajibannya Pak. Menjadi ibu yang soleh, menjadi ayah yang soleh. Dan mereka tahu kemana mereka akan mendidik anak-anaknya. Nah, akhirnya kita bukalah sekolah ini Pak. Karena pendidikan itu bukan dari sesudah anak itu lahir, tapi dari perencanaan sebelum mereka menikah. Terus sekarang kita membuka dari itu SMP. Ini SMP ini Pak, SMP Al-Qur'an. Insya Allah tahun depan kita mulai dengan peletakan batu pertamanya untuk SMA di belakang itu insya Allah. Mohon doanya Bapak. Nah, selanjutnya nanti kita pun alhamdulillah dengan Ustadz Fadriansa, Ustadz Ali, kita kerjasama dengan di Sudan Pak. Jadi hampir setiap Sabtu Ustadz Ali mengirimkan anak-anak kita sekolah ke Sudan. Nah, itu nanti seperti sekarang yang sudah dikirim anaknya Ustadz Fauzi. Sebulan yang lalu sudah ke Sudan. Dan kita minggu lalu sudah datang lagi Ustadz Ihsan. Sudah balik dari Sudan. 4 tahun yang lalu dia dikirim ke sana. Kepada anak-anak kami yang kelas 9 yang hari ini akan kita lepaskan, akan kita kembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anakku, dengarkanlah. Sekolah ini memang barangkali banyak kekurangannya, nak. Banyak sekali kekurangannya. Apalagi yang asrama. Mungkin selama ini di asrama banyak makanan yang kurang pas dengan selera. Masakan yang tidak seenak masakan ibunda di rumah. Fasilitas yang tak semewah sekolah-sekolah mewah lainnya di luar sana.
Tapi nak, yakinlah ketulusan kami para guru-guru membimbing kalian, mengarahkan kalian, mengajari kalian, mendidik kalian adalah fasilitas dan senjata utama kami yang kami berikan kepada kalian. Insya Allah segala kekurangannya atau segala kelebihannya kami ikhlas billahi ta'ala dengan sepenuh jiwa dan raga kami. Kami sangat mencintai kalian dan ilmu-ilmu yang kami berikan selama ini semoga berkah untuk kalian. Tidak ada ucapan lain dari kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Inilah amal ibadah Bapak Ibu yang luar biasa, yang nantinya akan menjadi amal jariah, yang tatkala salah satu ilmu kan, ilmu yang disampaikan kepada anak, para orang itu menjadi amal jariah, pahala di sisi Allah, di sisi Allah. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sudah ada nanti informasinya 5 juz, 4 juz. Saya Pak Bu, juz amma enggak selesai-selesai. Paling hebat ditutup amma yatasaalun dengan kul a'udzu birabbin nas. Awal dan penutup tengahnya kosong, Pak. Alhamdulillah anak-anak kita di sini ini merinding nih. Sudah 4 juz, sudah 5 juz, alhamdulillah. Ini luar biasa. Tangkatlah untuk para ustaz dan semuanya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Burung malam terbang tinggi, tinggal sebentar di negeri Baghdad. Salutlah salam dari kami sebagai umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamati amani syaitana Allahumma rabbil hamdulillah. Ananda mewakili teman-teman kelas 9 SMP Sains Quran tahun ajaran 2020-2021 menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang kepada ustaz dan ustazah yang terbaik bagi kami dan tentunya kepada ustaz ustazah selama ini yang telah mendidik, menempa dan membimbing dengan penuh perhatian dan kesabaran. Kami sadar bahwa kami tidak akan bisa membalas apa yang telah ustaz ustazah berikan kepada kami. Kami hanya dapat berdoa semoga jasa ustaz ustazah mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh pun demikian, kakak adalah panutan yang baik bagi kami. Senantiasa memberi nasihat dan tuntunan dalam belajar. Kakak-kakak yang kami cintai karena Allah, sebuah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. 2 tahun lalu kita bertemu di tempat ini dan di tempat ini pula lah kita berpisah. Jasa di dalam hati ini, ujian cobaan tak silih berhenti. Walaupun dirimu merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin merindu. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kepala Sekolah tertandatangan Muhsin Tampubolon SPDI MPD. Nama-nama peserta wisuda tahfiz SMP Sains Quran Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. 1. Muhammad Zaki Dima Halid, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30, 29, rata-rata SKL 85, predikat Jayid Jidan.
Kedua, Raja Utama Roza Putra, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 89, predikat Jayid Jidan. Ketiga, Ananda Ferry Ardiansyah, jumlah hafalan 3 juz, yaitu juz 30, 29, dan 1, rata-rata SKL 88, predikat Jayid Jidan. Keempat, Ananda Raihan Aditya Firmi, jumlah hafalan 4 juz, yaitu juz 30, 29, 1, dan 2, rata-rata SKL 92, predikat Mumtaz. Kelima, Ananda Adi Muzaki, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 89, dengan predikat Jayid Jidan. Keenam, Ananda Khalid Abdul Hafiz Ashidik, jumlah hafalan 3 juz, yaitu juz 30, 29, dan 1, rata-rata SKL 90, dengan predikat Jayid Jidan. Ketujuh, Ananda Muhammad Rizki Cairandi Syukur, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 89, dengan predikat Jayid Jidan. Kedelapan, Ananda Muhammad Al-Hafiz, jumlah hafalan 1 juz, yaitu juz 30, rata-rata SKL 85, dengan predikat Jayid Jidan. Kesembilan, Ananda Ayoga Fatir Adrian, jumlah hafalan 1 juz, yaitu juz 30, rata-rata SKL 87, dengan predikat Jayid Jidan. Kesepuluh, Ananda Muhammad Rafsya Dharma, jumlah hafalan 4 juz, yaitu juz 30, 29, 1, dan 2, rata-rata SKL 90, dengan predikat Jayid Jidan. Kesebelas, Ananda Raihan Faiz, jumlah hafalan 4 juz, yaitu juz 30, 29, 1, dan 2, rata-rata SKL 90, dengan predikat Jayid Jidan. Ke-12, Ananda Arya Hadinata, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 88, dengan predikat Jayid Jidan. Ke-13, Ananda Ion Gustio Handoko, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 89, dengan predikat Jayid Jidan. Ke-14, Ananda Bintang April Wirawan, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 88, predikat Jayid Jidan. Ke-15, Ananda Nabil Al-Hisham, jumlah hafalan 5 juz, yaitu juz 30, 29, 1, 2, dan 3, rata-rata SKL 91, meraih predikat dengan Mumtaz. Ke-16, Ananda Rifki Ramadan, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 88, predikat Jayid Jidan. Ke-17, Ananda Sarifah Sofia Aliananda, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 92, meraih predikat Mumtaz. 18, Ananda Siti Zaitun, jumlah hafalan 2 juz,
yaitu juz 30 dan 29, rata-rata SKL 88, predikat jayid jidan. Ke-19, Ananda Vera Akuananda, jumlah hafalan 2 juz, yaitu juz 30, 29 dan 1, rata-rata SKL 91, predikat mumtaz. Ke-20, Ananda Siti Azibah, jumlah hafalan 3 juz, yaitu juz 30, 29 dan 1, rata-rata SKL 89, predikat jayid jidan. Ke-21, Ananda Adelia Salsabila, jumlah hafalan 3 juz, yaitu juz 30, 29 dan 1, rata-rata SKL 87, predikat jayid jidan. Demikian prosesi pengukuhan wisuda tahfiz Al-Quran SMP Sains Quran Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Satu, siswa berprestasi. Berdasarkan pencapaian dalam mengikuti kegiatan non-akademik dan pengumpulan nilai akademik yang diraih oleh siswa dari semester 1 hingga semester 6, maka diperoleh nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 92,053 atas nama Ananda Raihan Aditya Firmi. Kedua, siswa dengan hafalan Al-Quran terbanyak. Berdasarkan pencapaian hafalan Al-Quran di sekolah dan sudah disertifikasi, diraih oleh siswa dengan jumlah hafalan sebanyak 5 juz, yaitu juz 30, 29, 1, dan 2, dan 3, atas nama Ananda Nabil Al-Hisham. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kepala Sekolah, tertanda tangan Muhsin Tambubolon SPDI MPD.
Sadar, kami tidak bisa memaksakan keinginan kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Tapi paling tidak lembutkan hati mereka, ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Jadikan mereka anak yang salihah, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang mulutnya ringan untuk kemudian mendoakan kami, ya Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل كل عسير بجاه بشير ونذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah serangkaian kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Saatnya kami berdua undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terhilangkan. Di atas dahan burung tua melihat rusa tapi geligi. Salam perpisahan untuk Kanda dan Ayunda dan nilai masa suara ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.